Cek, halo. Cek. Halo, halo. Bangsat, beneran down lo anjing. Hey. Apa yang terjadi nih internet saya? Ada beneran anjing barusan nih, udah sudah dapat nomor undiannya. Tadi gua ini dulu. Enggak mati lampu, internet gua beneran tiba-tiba down bangsat. Gak jelas, untung daunnya cuma bentar doang loh. Aduh. Nih. Udah muncul, Pak. Nih, lihat dulu nih. Ini ada linknya nih, udah nih. Nih, mau ikutan PO juga nih, langsung buka Instagramnya GS Shop. Terus, lihat nih. Nih, gshop.co.id / PS5 undian. Gue udah dapet kok. Dan ternyata bener, buat anda-anda yang waktu itu udah sempet suara agak berisik juga ya bang. Bentar. Kenapa sarap Planet Zoo jadi nggak bisa bangsat? Duh, gue quit dulu deh bentar. Aduh, udah save kok. Nih. Jadi buat yang waktu itu udah sempet daftarin email sama nomor HP di batch pertama, nomor undiannya sama. Jadi ini sekarang gue, dan ternyata gue cuma maksimal bisa 2. Sebenarnya kan email gue punya 3 kan. Jadi gue maksimal bisa 2, kenapa? Karena lu mesti pakai nomor HP pak. Jadi mesti beda email dan beda nomor HP. Jadi tadi tuh yang gue daftar, gila ternyata banyak banget ya. Nomor pendaftaran gue yang sebelumnya itu tuh 5.000-an. Yang waktu itu di bulan Desember gue daftar dan gak dapet. Terus ini yang nomor itu tuh udah daftar ulang lagi. Terus yang nomor baru, barusan gue daftar lagi pakai nomor HP yang HP satu lagi. 12.000 anjing. Ini 12.000 berarti 12.000 orang. Bangsat. Ya tai, jangan ngarep dapet lah. Terus ini ternyata emang cepet banget pak, lihat deh. Nih, jangka waktu klaim sampai jam 5 sore nanti kan. Terus pemenang undian akan dihubungi melalui email dari GS Shop tanggal 17 Februari jam 8 malam. Jadi besok malam tuh langsung diumumin pemenangnya. Pemenang undian adalah yang berhak membeli PS5 dan mengikuti proses selanjutnya. Jadi ini cepet banget ini. Keputusan GS Shop adalah buta dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak berlaku untuk karyawan GS Shop dan Sony Indonesia. Bener, berarti sama kayak multi tadi. Rilisnya tanggal 19 Februari hari Jumat. Ini juga PlayStation 5 batch 2 akan rilis tanggal 19 Februari. Aduh anjing, ya gua aja dapat nomor undiannya 12.000 bangsat segitu. Ah. Udahlah nggak usah berharap lah tai, sumpah. Udah jangan berharap ya, Pak. Memang ini jujur ulah calo sih pasti sih, karena gue yakin banget sebenarnya nggak sebanyak itu sih orang yang minat sih, orang yang beneran beli buat pakai sendiri ya, nggak dijual lagi ya, anjing sih, suram. Kayaknya sih susah banget dapetnya pak. Semangat sekali backsoundnya ini, bentar gue buka lagi deh. Kemungkinan dapetnya kecil banget pak, sulit. Loh ini kok viewers count-nya kok 0? Ada apa anda? Hei, ah bodo amat lah udah. Anda mendadak hilang. Menghilang seperti coki kena kasus bangsa, tidak dong. Oke, mari kita kembali ke Planet Zoo. Membangun. Kenapa viewers count-nya hilang sih? Ah, suka-suka lu lah. Membangun Madura Zoo. Bentar, saya buka dulu. Oke, mari lanjut. Jadi diumuminnya besok jam 8 malam, saya tidak tahu dapat atau tidak. Kemungkinan besar sih tidak dapat. Sulit. Mari menghibur diri dari undian dengan melihat hewan kembali. Nomor undiannya baru dapat, cuman ntar diumuminnya ntar berarti. Udahlah. Gak usah berharap lah. Jadi kalau dapat ya udah, kalau enggak ya sudahlah. Mau gimana lagi? Nah, ayo balik. Dia tadi Anda yang ngomong ya, bangsat. Down terus beneran down lo anjing. Tapi bener sih tadi gue lagi connect di HP gue soalnya wifi ya, bener. Begitu gue disconnect langsung nyala lagi internetnya anjing kan. Oke. Mari kita lanjutkan. Kasih di sini ya fasilitas-fasilitasnya ya. Situ juga rame. Di sini kasih donation box. Wait, ini dulu. Gas. Hah, kok gas sih? Mana sih? Oh ini. Habitat Education Stand. Di sini. Speaker di susah sih. Sini. Terus donation box. Sini. Dan aduh tadi bulan apa lagi ya? Apa lagi? Sampai bulan apa tadi? Sini kali ya. Pak gua. Perat panda. Can throw food, oke. Okay. Musiknya Perat panda tuh dari China bukan sih? Ya itu aja lah. Work zone. Wah itu ada yang belum masukin work zone ya. Oh ini juga nih. Wah ada banyak loh. Oh ATM-nya belum pada masukin work zone. Bentar. Wih, saya sudah daftar mas. Kalau dapat buat anda mantap. Thank you bro. Shalevi respect. Semoga aja dapat lah ya. Cuman ya, jangan terlalu berharap lah, chill aja. Kalau dapat bagus, kalau tidak, ya sudah, tidak masalah, santai. Aduh, bulan apa sih? Ada inget gak? Terakhir tadi bulan apa sih? Januari buaya, Februari kura-kura, Maret pivol, enggak, babi, April pivol. Mei, Juni berarti reptil 2. Agustus berarti. Enggak, Juli dulu. Juli ya? Bener kan? Manage stock. Oh, ini bisa dilihat kok. Oh, Juni belum ada. Hah, bentar. Oh. Juni tuh kosong karena si burung meraknya belum dikasih ginian ya. Tambahin dulu nih burung merak. Belum ya? Loh. Oh, itu tadi kura-kura. Perasaan gue udah naruh di sini. Ternyata belum. Oke, siap Nabil. Terima kasih sudah nonton live streaming. Respect. Sini aja lah ya. Crowded banget kayaknya ntar. Atau di luar aja deh nggak apa-apa. Sini kali ya. Supaya rame di luar, jangan ramein dalam lagi. Indian people, can throw food, nice. Juni tadi yang kosong ya. Juni, musiknya India. Ah, India lah ya. Tuh, musik India tuh lo. Work zone. Oke. Oke, aman ya. Oke. Ini nyalain dulu. Red Panda. Speakernya juga. Speaker Red Panda. Oke, sip. Oke. Mari. Jadi besok jam 8 malam saya update ya, nggak tahu deh, mungkin pas gue lagi live, gue live nggak ya besok, nggak tahu lah, lihat mood saja lah. Chill aja, enjoy. Oke, jadi terrainnya dia tadi soil kurang ya, si kurang soil. Taruh sini, pojok sini aja ya. Oh, ini udah sore lagi anjing. Oh, dia soil butuh banyak juga. Grasslong di mana lagi? Udah kagak ada grasslong, Pak, perasaan. Pinggir sini. Hah? Perasaannya udah grass short semua. Oh, udah tuh. Oke. Soalnya kurang dikit sih. Udah belum? Aman lah ya. Oke, sip. Oke, sekarang ininya dulu, barrier dulu. Barriernya dia, coba cek ke Zoopedia. Um, 40 meter persegi, oke. Temperaturnya 0 sampai 39. Berarti mesti pakai cooler nih ya, karena panas nih. Group size-nya 1-2. Life expectancy-nya cuma 10 tahun. Cepet amat ya. Ini enrichment-nya, research-nya udah banyak sih, lumayan. Rubber duck. Oke. Oke. Pertama, pohon-pohon dulu ya. Taiga temperate Asia. Pohon-pohon ini si Bapak Asari ada kan? Mana Asari? Pohonnya tuh bisa pohon biasa atau mesti pohon khusus manjat sih? Kayak pohon biasa ya? Biomnya temperate taiga Asia. Oke. Pohon apa yang bisa dia panjat? Tadi katanya buahnya merah. Aduh, pohon apa yang buahnya merah? Sulit juga. Pohonnya tuh pohon begini, Pak? Atau maksudnya pohon begini tuh bisa dipanjat atau enggak? Oh, ini tuh nggak climbable. Berarti gue mesti ini dong. Ini kayak gini-gini ya. Coba ya. Red Panda. Oke. Oke, ini dia. Ya, ini climbable tuh maksudnya begini-begini sih. Aduh anjing, bentar ya. Saya mau coba konsepin di otak dulu nih, kira-kira gimana ya enaknya. Ini kan ada yang begini, climbable branch. Di filter aja checklist yang climbable. Mana ya climbable ya? Oh ini dia. Oke, nice. Oke, ini yang climbable tuh ginian semua nih ya. Oke, bentar. Ini sebenarnya harusnya gue pikirin dari tadi sih. Pohon biasa ada yang climbable. Oh, wait. Sebenarnya enakan pohon sih. Kayaknya bakal lebih rapi pohon gak sih? Oh, nice. Oke. Yang tadi maksud lo pohon warna merah tuh yang mana, Pak? Buahnya warna merah. Himalayan. Ini cherry nih. Tapi nggak ada buahnya. Dia tuh ada tulisannya nggak sih sukanya apa? Oh, di Zoopedia ya? Bikin rumah pohon sabi. Iya, sebenarnya sih sabi, cuman saya tidak bisa dong. Itu butuh kreativitas tingkat tinggi. Nggak ada tulisan lagi dia suka pohon apa. Reproduction-nya very easy. Makanannya bambu. Coba tadi pohon apa aja? Coba cari yang kira-kira oke. Maple tree. Pohon-pohon berarti taruh di sini lah ya. Terus sini. Pokoknya ini yang claimable semua. Oke. Kenapa Anda begitu, Bang? Ini gede banget. Scots Pine. Kayaknya nggak ada tadi yang buahnya merah. Atau bukan dari Asia? Ini soalnya gue sortnya RC, gue filter climbable Asia, temperate sama taiga. Ini apa sih? Maple tree. Oh, ini lebih kecil ya. Coba kalau pohon dua nambah ini mereka berapa? Pengen lihat gue. Masih 0 nih ya. 33. Ini segini aja udah 33 meter persegi. Yaudah yang mana aja, Bang? Oke, siap. Oke, terus yaudah pohon 2. Bentar ya. Kayaknya ini mendingan dipindahin ke sini gak sih mainannya ya? Mainan panjat-panjatannya. Oke, coba. Oh, bentar. Dia tuh bariernya enakan berapa? Barrier dia itu grade 2 climb proof. Lebih tinggi dari 2 meter. Grade 2 climb proof. Oke, nggak bisa pakai chain link karena ini climbable ya. Grade 2 kaca. Not climbable. Grade 3. Kaca bisa, kaca aja ya. Terus 2 meter. Oh, ini 2 meter kok. Ya udah. Oh, cuman kalau kaca tuh mungkin dia coba. Ntar bermasalah sama kayak babi tadi lagi. Babi tadi kan tipe binatang yang pemalu kan. Dia tipe pemalu nggak? Dimana tadi ngeliatnya ya? Apilnya tuh gede banget, Pak. Gila, 3.900. Aduh, tadi ngeliatnya di mana ya? Sini ya? Aduh, shy lagi dia. Relation with human-nya. Berarti nggak bisa kaca semua. Gue juga lupa untuk lemur atau arat panda. Oke, siap. Berarti nggak bisa semua dibikin ini ya. Ya udah, bagian sini aja kalau gitu. Berarti nggak bisa semuanya kaca. Woi. Awas, Bang. Udah segitu, coba deh. Ganti ke woodlock. Aduh, climbable. Ini aja ya. Jadi yang kaca sebagian kecil aja. Ntar bikin shelternya di sini. Jadi di tempat dia main yang ada kacanya. Terus ini kita pindahin ke sini. Betul? Nice. Jadi viewing point-nya dari sini. Oke, sekarang lanjut bikinin lagi. Ini dia. Sebenarnya tuh bisa gini loh. Tapi ini tuh bisa dibikin sudutnya gini gak sih? Oke, bisa deh. Nah, jadi nggak terlalu patah banget. Nggak terlalu curam banget gitu loh. Oke. Ini pindahin ke sini. Mana tengahnya? Ini ada berapa? Ya, tengahnya yang mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ke 10. 2, 4, 6, 8, 10. Sini. Sini berarti. Oke. Dia pemalu, Bang. Iya ya, oke. Kalau motor kemiran pencet X. Ya tadi. Gue udah belajar itu, Pak. Buat yang rotate-rotate kayak gitu. Oke. Ini tuh pakai apa ya kemarin ya? Align to surface. Wait. Bukan begini dong. Nah, aduh tadi udah ada tuh padahal. Oke. Gue rencananya pengen ngasih taruh tempat makannya sih di atas sini sih. Bisa nggak ya? Waduh, itu namanya nggak bisa di Calvin tengah maka Minang. Nggak enak, Pak, kalau nggak tengah. Aduh, itu namanya susah sekali disebut. Tapi terima kasih sudah join jadi member, welcome, thank you. Oke, terus kita bisa bikin sedikit lagi mungkin kayak. Ini juga kan? 2, 4, 6, 8, 10. Sini bener. Di adjust aja dong. Waduh, tidak bisa. Kalau tengah banget panda bisa naik nggak tuh maksudnya? Oh, bentar, mendingan ini gini ya. Mendingan di sini ya. Ya nggak sih? Baru nyadar gua. Bener kan? Dengan begini biar nyambung ya. Nah. Oke dong. Kurang dikit. Pas gak sih? Pas lah. Ininya berarti pindah ke sini. Ah, ini susah banget nih. Yah, gimana di sini? Gimana cara gua ngitungnya 10? 2, 4, 6, 8. Anjing, susah banget. Ntar masuk dulu ke bawah sini. Dua, empat, enam, delapan, 10. Bener di sini. Nongol nggak dari atas? Nggak nongol ya? Aman, oke. Ya betul. Kanan kirinya kasih jalan buat dia naik, kolongnya bisa jadi bisa taruh jerami buat jadi hard shelter, betul. Di atasnya taruh tempat makan. Nice, betul itu dia. Dia tuh bisa manjat ini nggak sih? Harusnya bisa ya manjat ini ya. Udah kan ya berarti? Tempat makan mana? Gede amat. Coba segini tempat makannya. Gede juga, Bang. Ya udah. Sip. Tempat makan. Terus bawahnya kasih shelter. Bentar. Sini bisa nih. Wis, bandar kita bergabung juga. Nggak, perpanjang membership akhirnya. Halo, Naufal. Terima kasih. Bisa kok Bang, dia manjat vertikal, yang penting ada jalan miringnya buat kiper naruh. Oh, iya bener juga. Anjing bener juga. Gua gak kepikiran kipernya loh, bangsat. Bener. Gak kepikiran gua. Oke. Ini yang large doang kayaknya cukup ya. Oke. Coba cek bisa dilewatin sama orang nggak? Costa Happiness. Ini gimana cara ngeceknya ya? Ini bisa lah ya dilewatin. Mantap King of Bed kita. Bisa lah ya ini dilewatin sama si mas-mas itu. Aduh, tau gak sih agak annoyingnya apa? Gimana cara? Nggak apa sih sebenarnya sih. Ya harusnya bisa lah. Nama Anda tidak akan hilang, Pak, dari bandar. Anda terlalu gila soalnya kemarin. Oke, terus cooler ya. Karena mereka itu temperaturnya, coba gue update dulu bentar. Oh, udah aman semua. Enrichment doang udah nih. Aduh, kurang lagi climbing areanya. Bangsat, mesti namain pohon satu at least berarti. Coverage. Ya, tambahin pohon satu lah ya, sama enrichment udah siap. Oke, tambahin pohon. Coba lihat. Main pohon di sini aja ya. Gede banget ya. Kayak ini bagus nih. Iya, tambahin pohon satu. Tengah. Oke, coba. Aduh, space-nya nih kenapa ya? Ini kenapa ya kalau space ini ya? Critical area or crowding issues are present. Waduh. Oh, enggak ada, udah di-update. Oh, udah tuh 100%. Tinggal enrichment ya. Oke, aman. Climbing areanya udah 69 meter persegi. Oke, sip. Berarti tinggal tambahin enrichment aja. Oke. Enrichment itu itu bukan pohon beringin kan anjing. Ini dia. Oke. Food enrichmentnya dogball sama. Ini ntar gue jangan sampai salah lagi nih anjing. Ntar gue salah lagi. Bener red panda kan? Terakhir kemarin burung merak dikasih bola bangsat. Padahal buat gajah bolanya anjing. Burung merak disuruh dorong-dorong bola kan agak goblok. Aduh, ini gede amat ya. Oh, bisa gue bikin begini sih. Di antara pohon ya nggak? Kenapa Anda melayang ya? Halo? Kenapa melayang sih? Hah? Nggak mesti melayang dong. Oh, nggak, ini nggak melayang kok. Jadi di pohonnya di tengah-tengah gitu. Aduh, nggak di tengah banget sih. Bentar ya. Anjing. Ah, tiap kali gue geser nggak ada tengah dia. Mana sih tengahnya? Please tengah. Nggak, ini kurang tengah. Oh, gue tahu caranya biar tengah. Saya harus terbang tinggi ke atas. Nggak kelihatan dong. Kalau dari sini nggak kelihatan. Ya ampun, gue pakai jari loh. Coba lihat tengah nggak? Ya lumayan lah udah. Oke. Dogball. Dogball taruh di mana? Sini. Terus mainan nih banyak nih. Banyak juga mainannya ya. Mending kalau nggak bisa. Sudah kepenuhan kah? Oke, aman. Waduh, many guests think ticket price are underpriced. Saatnya menaikkan harga tiket. $15. Anak kecil $10. Coba ya. Oke. Oke, jadi terus di sini tinggal tambahin. Ini kan jadi viewing point kan? Oh, wait. Ini kayaknya jalanannya mending kita gabung ya. Itu yang mana sih? Ini kan beneran. Ini kita gabung ya. Bener gak nih? Duh, gak bisa lagi bangsat. Aduh. Kenapa gak bisa digabung sih? Naikin biar, oh ya, tiap ada hewan terus naikin lagi ya. Oke. Nggak bisa banget nih. Bangsat. Nggak bisa. Wis, ya udahlah, nggak usah. Tidak bisa. Kalau gitu taruh di sini bisa nih jadinya ya, manfaatin tempat ini ya. Sini. Hey. Donation box. Gue taruh 2 deh. 1 di sini, 1 di sini. Ya, mantul ya. Sebenernya gak apa-apa sih. Ini udah masuk war zone. Ini pakai war zone gak sih? Gak pakai ya? Oh enggak. Oke. Dah. Beres. Coba kita lihat. Ya, gelap anjing, mau lihat apaan. Sebenernya lampu sih belum penting-penting amat sih, cuman boleh lah nih. Taruh 1 lah. Mana ini tidak ada yang dono bangsat. Hewan lagi tidur sih. Aman lah ya. Nutrition. Waduh, milk quality-nya 57%, berarti mesti ditingkat. Udah ditingkatin loh. Gimana cara upgrade ini ya? Oh, enggak deh. Oh, dia tuh mesti di research ya. Duitnya gue baru nyadar, gila. Anjing, dikit lagi nembus 1000 pengunjung, Pak. 995 pengunjung sekarang. Wah, respect. Duitnya sekarang 35.000 dolar. Mantap. Tadi gue mau ngapain ya? Research. Nah, ini kalau misalnya mau naikin quality itu mesti di research. Food unlock level 2. Oke, kalau gitu krokodil ini udah level 3 foodnya bahkan itu. LC Stammers ya, LC Stammers stop krokodil ke Red Panda. Oke. Kita nunggu dapat unlock food level 2 ya. Kualitas makanannya. Oke. Nice, lempar terus uangmu. Ayo lempar lagi. Ayo lempar uangmu. 400 dolar. Tolong mana uangnya? Lempar terus, Mas. Bagus. Aus, Anda aus. Ini kan tempat minuman kan? Tuh, oh ini ice cream deh. Ini apa? Hey, ini tempat minuman loh, milkshake. Oh, ini belum gua ini ya. Tambahin dulu deh biar bagus. Dekorasi dulu. Cosmic Cow. Ini dia. Aduh. Gede amat. Duh. Oh ya, smallnya segini. Gede amat. Ya udahlah. Oke. Ini apa tadi? Cosmic Cow Milkshake. Mana tadi itu? Ini dia. Oh, emang gede sih. Jadi yang satu es krim, satu milkshake. Aduh, anjing. Oke. Yang ini apa? Oh, ini belum semua ya. Ini apa? Red Bull. Enggak, Pipshot Water. Oh iya, tembus 1000 pengunjung. Mantap. Saya baru lihat, respect. Gokil. Pipshot Water. Mana Pipshot Water? Ini dia. Oke. Terus ini Gulpi apa? Gulpi Slush. Kok no vendor sih anjing? Mana yang kerja? Oh, lagi istirahat kali ya? Gulpi Slush. Ini dia. Oke. Satu lagi hotdog. Hotdog squad. Oke. Sip. Mana ya? Oke, 1000 pengunjung, mantap. Oh iya, apa kabar utang ya? Gue tuh balik-balik penasaran utang tuh. Loan. Masih 33 tahun lagi nyicilnya. Baru kebayar 9.000 dolar. Marketing masih jalan gak sih? Oh, ini masih jalan ya marketingnya. Ini marketing comedy show ngebantu banget sih. Ini terakhir lagi marketing di comedy show, Pak. 1000 pengunjung. Mantap sekali. Nice. Oke. Ramai banget sih di sini sih, gila. Coba cek binatang ada yang ini nggak? Ini makin banyak binatang makin susah buat di ininya sih. Tadi kayaknya gue ngeliat. Oh ini ya nih ada anaknya nih. Waduh, Ebon udah tua nih, elderly, udah mau meninggal dong. Apa mending Ebon kita buang aja? Cuma juga nih. Kok masih jelek sih kualitas airnya, orang udah dipakein water ini. Hah? Ini udah jernih loh, udah pakai ini kan. Gara-gara kolam ritual ini. Ya udahlah beliin lu tempat minum lah ya. Ya udah beliin tempat minum deh. Ganti ke Art Park. Tuh deh tempat minum dah. Biar nggak protes lagi minumannya nggak bersih asu. Dah. Coba cek. Masih aja. Oh karena dia belum minum lagi ya. Ini kalau udah tua gini mendingan di ini gak sih pak? Biar sampai mati di kandang, seriusan. Ya udah. Kalau gitu aman ya. Ini aman. Social help. Oke. Harus dibuang satu nih. Coba cek Santos. Santos itu fertility 33%. Kalau Mateo, oh oke, ya udah berarti Santos bisa dijual ya. Mana anda Santos? Oke Santos ke trade center. Udah belum? Exhibit. Quick trade $500. Ya lumayan lah. Oke. Iguana chill. Iguana chill. Temperatur aman. Oh ini lagi mau hamil nih. Lagi mau beranak nih, udah lagi hamil. Iguana betina. Oke, gue sekarang pengen lihat apa kabar buaya? Wih, rame cuy. Coba dononya di sini. 1100 bagus lah. Tong sampah ada nggak sih? Udah ada ya. Hah, sini nggak ada tempat sampah. Oh, udah di situ sih. Beli lagi deh biar nggak buang sembarangan anda. Warga-warga brengsek soalnya dikasih tempat sampah, pasti dia buangnya nggak ada tempat sampah. Kok di... apa sih? Sini loh. Duh, kenapa nggak bisa sih di pinggir? $30.000 dari Agus Setiawan. Pesan, Bang Kelvin Madura Zoo keren banget, kandang buaya dan tunnel bagus banget. Mantap, Agus Setiawan, terima kasih 30.000 ya. Saya kaget bro. Anjing, bener-bener kaget gue tiba-tiba cewek ngomong. Terima kasih, respect. Thank you bro. Buaya. Oke. Apakah anjing kosong bangsat? Berarti bener-bener tadi tuh rame cuman gara-gara ada. Aduh. Raffi Afiar, thank you bro sudah join jadi member. Thank you. Respect. Tadi rame. Ya ampun 1 0 19 hotdog lumayan sih. Berarti tadi tuh rame bener-bener cuman pas ada animal talk doang. Vet research complete, apa tuh? Art farm, oke. Lanjut terus aja. Yang penting red panda nih supaya food quality bisa naik. Oke. Memang kayaknya mesti melakukan sesuatu. Bentar nih, aku ganjel banget ya. Coba gua benerin. Push. Smooth. Oke. Kayaknya sih tuh mesti dikasih sesuatu sih supaya ini tempat rame. Tapi apa ya anjing? Oh iya, pindahin papannya bener. Bener. Di dono kaget. Bisa tambah hewan mamalia besar yang bisa dimasukin pengunjung. Lama atau giant anteater. Oh, itu bisa dimasukin pengunjung. Ini siapa ya? Oh, ini vendornya. Oh iya, bener. Ini mau gue pindahin ya. Animal talk-nya mesti gue pindahin ke sini. Sinilah ya. Tengah kan tuh. Terus tambahin lagi deh. Tambahin lagi di sini ya. Halo? Kenapa Anda tidak mau ditambah di sini, maksud? Hei. Loh. Ah, tahu ah. Ini aja. Donation box. Oke. Kasih exhibit aja di bawah. Bisa sebenarnya sih, cuman gue nggak tahu bakal. Sebenarnya gue bisa nih, gue bikin di sini exhibit nih. Bikin kali di sini ya. Boleh sih. Aduh, kemarin pakai apa ya? Tunneling ya? Tunneling. Ya, oke, mari kita memperluas tempat ini. Bentar kok. Kalau di tunneling begitu. Kemarin pakai apa ya? Flatten terrain. Oh ya, flatten terrain ya. Sebenarnya sih gue bisa sih bikin ya. Gue bikin agak panjang aja jalannya. Dilebarin bisa nggak? Nah, dilebarin dikit. Jadi ini ntar OTW buat ke sono, nggak tau lah apapun yang ntar bakal dibikin di sono. Terus di sininya tambahin exhibit. Sabi nggak tuh? Mana exhibit? Nih. Duh, ini kenapa nggak bisa ya? mesti dibolongin kayak kemarin dulu nih. Wih. Ini kenapa rumput sih? Ya udah lah ya. Mesti menggali dulu ini bangsat. Nggak, situ nggak usah. Nah, bagian sini aja. Di arah jalan keluar nggak bisa dong di sini. Masa di sini? Masa di sini? Di sini. Bisa di sini sih bisa-bisa aja sih. Gue sih rencananya bener-bener bikinnya satu kayak terowongan panjang, isinya tuh banyak exhibition, ini ya, exhibitnya. Ini kenapa begini ya BTW ya? Nih, jadi gue tuh rencananya sini tuh satu jalan. Ini tuh OTW ke suatu habitat bawah tanah lagi nanti yang kayak buaya di sono, tapi sembari OTW di sininya tuh kasih ini, cuman sekarang masalahnya bisa tuh tidak. Nah, bisa udah kan anjing. Nice. Oke. Bentar. Mesti hati-hati ini. Aduh, kenapa begitu? Mana sih? Gini. Duh, tadi ada biru-biru tuh. Ini dia. Tuh, kayak gitu. Bisa 2 atau 3 bahkan. Ah, shit. Nggak mau lagi dia. Mesti ke dalam lagi. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya sih. Lu bisa dipindah ke dalam nggak? Oh, bisa ternyata. Tuh, jadi bawah tanah. Ini satunya 3.000 sih. Lumayan mahal nih. Derby meme anjing, kenapa jadi derby meme? Bisa di sini satu lagi sih. Bisa gak? Duh, kenapa nggak bisa, Mas? Yaudahlah, segini dulu aja lah. Bahkan cuma 2 bikin juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya udah. 2 dulu aja lah, kayaknya udah oke juga. Terus sini bisa dibikin jalan kan ya? Buat manfaatin. Duh, panjang amat. Nah, nice, nice, nice. Ini juga. Ini aman. Oke. Aduh, ya dua dulu cukup ya. Oke, sip. Gue juga nggak tahu nih bakal ini atau enggak ya. Oke, sekarang, aduh no power ya. Sebenarnya gue bisa bikin ruangan bawah tanah ke sono buat staff sih. Sabi nggak ya? Sini nih. Jadi underground ini buat staff. Atau dari sini aja ya. Coba. Duh, ini lurus gak sih? Tai, gak lurus. Kagak ada ikan sih, Pak, di sini, Pak. Nah. Bisa nggak ya disambungin ke sono? Nyambung. Wah, mantap. Nice. Jadi ada jalan aduh anjing. Kagak ada ikan, Pak, di game ini. Mereka feeling gue sih bakal ngerilis, cuman mereka tuh udah pernah ngerilis nih ya. Mereka tuh udah pernah ngerilis Aquatic Zoo gitu loh. Cuman Aquatic DLC Aquatic itu, cuman yang muncul tuh kayaknya tuh apa aja ya? Coba deh. Nih. Yang muncul tuh cuman bahkan kura-kuranya tuh nggak masuk nggak masuk akuatik. Grey seal masuk, penguin masuk, null monitor tuh apa ya? Lupa ada gua. Siapa lagi yang masuk situ ya? Udah ya. Setahu gua ada 5 deh. Tapi nggak benar-benar binatang air gitu loh, nggak benar-benar. Lu cari Google deh, nggak naik monitor bukan. Pokoknya nggak benar-benar binatang air. Tapi ini yang versi gue yang ini tuh udah termasuk semua binatang dari DLC, Pak. Jadi udah lengkap. Cuman emang nggak ada, dia jeleknya tuh paling akuatik tuh anjing laut. Makanya gue berharap ntar mereka, dan itu kalau nggak salah baru dirilis Desember kemarin 2020 deh. Wih, gue sih berharap ntar akan rilis DLC lagi buat ya itu ikan-ikan gitu loh, ikan hiu, ikan paus dan ikan biawak sungai Nil, berarti itu bukan aqua. Oke, ini ya, ini jalan baru buat staff. Mantap kan? Jadi saya bisa taruh tuh tembus ke sini. Wih, mantap sekali, mantap sekali. Oke, nice. Ini di smooth dulu. Cakep. Oke, cukup. Berarti buat gua, karena ini kan nggak dapat power nih di sini nih. Nggak dapat power kan? Tuh. Mentoknya di situ. Jadi di sini gua mau masukin power. Sama mungkin ntar bisa buat air lah ya. Oke. Apa sih? Facilities. Oke, transformer kita taruh di jangan bilang nggak bisa dong, bangsat. Bisa tembusin jalan dulu ya. Mana sih depannya sih? Ini kan depannya. Kenapa tidak bisa Anda? Mana sih depannya? Bener ini kan? Oke, terima kasih bro, Franciscus, respect, thank you. Hey, maksud nggak bisa. Terus kayak tadi lagi. Bukan. Pakai ini aja. Bukan. Coba. Jalannya harus lurus. Ya ini ya. Ini udah rata sih harusnya sih. Hah? Hah? Oh kebalik anjing kalau ini. Bentar. Kenapa? Oh udah aman dah. Ya nggak rapi sih, cuman ya udahlah ya. Yang penting nyala powernya kan di bawah sini. Coba gue pengen cek. Aduh, gimana cara saya keluar ya? Nih, sini ada cooler juga satu tuh. Cuman di sini sih bener-bener daerah tidak terjamah manusia sih. Itu apa? Loh, ada di situ ya? Aduh. Gue lupa gue punya transformer di situ, tapi nggak nyampe ya. Oke, pas tuh lihat. Jadi transformer di situ tuh nyampe ke sini. Terus ini ada transformer satu lagi. Jadi ini memang gue sengaja tuh lihat ya, buat tuh, pas lah ya. Jadi emang memperbesar juga. Ini transformer baru tadi tuh, segitu range-nya. Oke lah ya. Jadi yang exhibit tadi juga dapat semua. Oke. Sekarang berarti waktunya untuk beli hewan. Oke. Mari kita kembali ke dalam sana. Lewat sini aja lah. Ada sampah loh. Loh kok keluar sih? Oh anjing, salah jalan. Nah, situ tadi. Oke. Dua ya. Kan udah punya iguana sama ular. Coba gue pengen cari exhibit animal yang paling tinggi. Appeal-nya tuh ya iguana sama... Iya tuh dua-duanya boa sama iguana udah ada sih. Gila monster lumayan nih, gila monster. Coba ini bagus gak? Oh, dua-duanya bagus nih, sikat lah ya. Gila monster tuh apa ya? Bagus nih. Mahal sih. Ada yang pakai conservation credit gak? Oh, gak ada ya kalau binatang ini ya. Mahal sih. Coba gila monster. Nah ini cukup lah, nggak usah yang ini cukup lah. Oke, Yates sama Zoe ya, sepasang nih gila monster. Apa itu gila monster? Large species of venomous lizard native to the arid regions of the southern United States and northern Mexico. Oke. 51 sampai 60 cm panjangnya, beratnya 350-700 gram. Kadal. Kelabang juga ada, iya kelabang ada juga. Cuma kelabang tuh kalau kecil gitu, kayaknya pele kecil gak sih? Jadi dari North America atau Meksiko ya. Oke, group size-nya 1-4. Nah, mating sistemnya apa tuh? Maksudnya polygynos tuh apa? Cowok bisa sama cowok gitu? Atau gimana? During the mating season, male Gila monsters will track... Enggak sih, ada cowok-cewek. Will track down females by scent. If he encounters one, he will attempt to climb on top of her. Waduh. If she allows it, the two will mate. However, she may reject by biting him. What the fuck? What? Setelah itu 2 bulan kemudian, betinanya bakal ngegali sarang di pasir, terus taruh 2-12 telur. Covering them over and leaving them to hatch 9 months. Kayak manusia 9 bulan. The young become fully grown Gila monsters after a period of between 3-5 tahun. Oke. Okay. Kadal gurun. Oh, ini kadal gurun. Gila monster tuh kadal gurun. Bisa poligami. Oh, maksudnya tuh itu polygynos tuh bisa poligami, betinanya bisa lebih dari 1. Oh. Oke. Okay. Singkat ya. Oke. Ya, ntar ini ditambahin education juga supaya rame. Oke. Okay. Mari kita sikat. Aduh, mana tadi? Anjing, hilang lagi. Ini dia, Zoe sama Yates ya. Si Yates itu jantan. Aduh, umurnya kok udah tua banget, 8 tahun. Dia sampai berapa? 25 tahun, ya oke lah. Jadi yang Yates ini fertility-nya 67%, longevity-nya 50%. Oke, adopt. Atau lagi Zoe, fertility 50%. Atau ini aja ya. Ini aja deh. Winter nih, lebih murah. Terus fertility lebih tinggi, cuman longevity-nya memang rendah sih, cuman ya udah enggak apa. Apa ini ya? Ini aja deh. Beda dikit. Oke, Zoe. Request. Oke. Perlu di kuarantin gak sih? Enggak kan? Kalau nggak perlu kan? Jadi pelajaran biologi ya Pak. Nggak perlu kan? Coba cari lagi yang lain. Apa ya kira-kira? Yang apelnya tinggi lagi tuh. Kura-kura 2000. Kura-kura lumayan sih. Coba apa namanya, Diamondback Terrapin. Umurnya pendek si Winter. Oh, karena longevity-nya pendek. Gak usah exhibit mah. Oke, siap. Kita langsung taruh sini ya. Oke. Atur dulu deh welfare-nya. Ini dia, mana dia? Oh, ini ya. Kecil ya. Oke, temperatur sama humidity mesti diatur dulu. Temperatur itu 35-42, 37 boleh. Humidity-nya jauh banget. Humidity-nya 15-25%. 20 lah ya. Oke. Terus layout. Oke, ini mesti di research dulu nih. Ini apa? Adopt exhibit. Oh iya, dapat nih, dapat $1,000. Adopt and place 2 different exhibit species. Oke, claim. Thank you $1,000-nya. Vet research. Gila monster ya. Mana yang banyak banget nih? Artfark udah banyak banget nih. Oke. Georgia, Anda ke Gila monster ya. Oke. Enrichment yang mana ah? Karena ini butuh research dulu ini. Temperaturnya turun dulu sama humidity-nya. Oh, work zone, oke. Oke, belum dimasukin ke work zone ya. Iya, tenang. Ini saya tahu kok. Belum diatur ke Warzone, oke. Warzone. Jauh amat, cok. Hitungannya masih masuk sentral lah. Iya nggak sih? Ini dia. Ya kan ini hitungannya tuh masih kecil banget tuh. Mungkin ntar kalau udah, ini terakhir kali ya? Apa enggak ya? Maksudnya sentral ini cuma segitu. Ini batasnya tuh, ya ampun gede banget pak. Ini belum ada seperempat. Jadi ya, ya udah gak sih? Masih masuk sentral aja kan? Mana sih? Woi, ah, anjing nggak bisa tembus. Oh ini dia. Oke. Oke, temperatur aman, humidity aman, layoutnya kurang. Oke. Oh, Barika udah mau gede nih. Oke, sisanya semua aman lah ya. Udah kan, gampang ngurusnya kalau exhibit mah. Tinggal tunggu dia mantap-mantap saja. Jadi duit lumayan. Nih, Anda bisa gerak gak sih mas? Anda tidak mau gerak. Sudahlah. Oke, itu dia. Barika udah mau dewasa nih. Coba cek Zoopedia. Babi 1-2. Oke, berarti masih dijual nih ntar. Oh, tapi kan mau meninggal bapaknya ya? Eh, enggak, maknya mau meninggal ya? Tuh, udah tua banget maknya ya. Ya udah. Sebenarnya sih kalau misalnya si Barika ini udah gede, mendingan gua jual ya, Pak. Satu gue jual, satu gue rilis ke rilis wild ya. Terima kasih Syah Levi, respect. Thank you, thank you. Jual beli anak, iya apa yang harus begitu. Oke, saatnya isi exhibit yang satu lagi. Rame, 1000 pengunjung, respect. Mantap. Oke, apa lagi ya? Kura-kura tadi ya. Ini ya, Diamondback Terrapin ini ya. Coba cek. Kodok bagus nih, Red Eye 3 sih bagus sebenarnya, cuman appeal-nya cuma 1100, Pak. Kalau Diamondback Terrapin itu 2000. Wih, bagus nih. Ada nih 2 nih, oke. Ini udah langsung gua sikat aja ya. Yang jantan namanya Pendle, $600, appeal 2200. Yang betinanya apelnya emas, ada medalinya, 1200, harga 2 kali lipat, tapi fertility sama longevity-nya tinggi. Bukan landak, bukan landak semut tuh maksudnya ini ya, anteater ya, bukan. Beda itu kayaknya art farm tuh kayak babi deh. Coba googling aja deh. Saya juga soalnya kok kasihan Barika. Oh, udah mau meninggal orang tuanya ya. Kura-kura atau kodok? Ya kura-kura aja lah ya, ini kura-kura kayaknya oke nih. Soalnya apel 2000 juga, Pak. Butuh apel tinggi buat di bawah situ. Oke, berarti gas, Pendle sama Tirian. Ya, Tirian. Oke. Mari kita ke kayaknya sih rencananya sih sampai jam 3 cuy. Cuman nggak tahu lah, lihat nanti. Sampai UCL mulai rencananya. Cuman itu cuma rencana sih. Babi ya? Iya bener, artefak tuh babi. Oke. Oke. Oke, waduh. Temperatur, humidity kurang ya. Humidity butuh berapa? 65 sampai 80. 70 lah. Oke, ini mesti di research juga layout segala macam ya. Udah tinggal layout doang kok, sisanya aman. Udah tuh. Chill. Kura-kura lucu sih, Pak. Tapi bisa di zoom in gak ya? Ah, bangsat. Ah. Apa tadi tuh? Tank shop dapat satu lagi. Indian P4. Oh, ini lu aja nih. Siapa nih lu yang Indian P4? Nah, udah Barika udah gede, berarti saatnya dijual. Indian P4 tuh darah Blevins. Oke, darah Blevins ke Diamond Black Terrapin. Jadi ini tiga hewan baru ya. Diamondback Terrapin, Red Panda, sama Gila Monster lagi di research semua. Ini kenapa sih? Kok inaccessible? Oh, ini kayak tadi kali ya. Oh, udah mau Januari soalnya. Oke, nih bentar lagi Januari, pas banget nih. Januari kan waktunya ini kan. Waktunya si Animal Talk yang kesini kan. Babi tanah, babi tanah. Oh iya bentar, gua sampai lupa tuh papan-papan. Jadi pas banget nih Januari, warga-warga hopefully pada kesini, jadi rame. Terus kita mesti siapin tempatnya ini. Apa kasih jalan di sini ya Pak? Iya nggak sih? Kasih jalan nyambung ke sini ya? Nih. Bener nggak? Sini nih. Terus sini. Gini. Wis. Oke, mantap. Wih. Kenapa suka hapus-hapus sih? Jadi ada aksesnya lah ya. Save. Oke, save dulu dong. Oke ya, jadi ini tinggal siapin donation box, animal talk segala ya. Oke, mari kita tambahkan. Yang pertama animal talk dulu. Ini dari tadi susah nih, sini ya. Mana ya? Sini. Sini ya. Kejauhan gak sih? Karena gak bisa taruh. Ya bisa sih taruh sini sih. Sama taruh sini. Terus masing-masing taruh, harus masuk ke sini. Cek. Apakah streamnya aman? Aman. Oh, aman ya? Oke. Oh iya bentar, ini juga belum dikasih jalan nih kesini nih, anjing lupa gua. Enggak, ini tuh. Aduh, tadi bisa tuh. Wah, bisa sih. Ah. Anjing, nggak bisa nyambung bangsat. Wah, bisa. Fuck, untung bisa loh. Aduh, tapi miringnya astaga naga. Duh, bisa stres sih gua kalau ngeliat kayak gini. Emang miring soalnya ya. Itu flat loh padahal. Emang gak lurus sih ini sih. Gak bakal bisa lurus sih. Wah ini lurus tuh tadi. Lurus. Yes. Anjing lurus pak. Aduh gila. Kalau gak bisa lurus sih meninggal sih. Nice. Oke. Tambahin ini. Terus di sini. Sini udah. Oke. Gila monster, gila monster. Gila monster. Ini kura-kura. Kura-kura. Mana sih dia? Mana sih kura-kuranya? Mana cuk? Hah? Oh itu. Di atas ya? Oh ini dia. Ini dia kura-kuranya. Nah, kelihatan kan? Aduh. Bagus sih. Ini tuh kura-kura yang biasa kita suka beli-beli gitu gak sih? Dulu waktu kecil gak sih? Gue inget banget gue sering beli-beli kura-kura kayak gini. Satu lagi mana? Oh ini satu lagi nih. Kok gak bisa dipencet sih binatangnya? Ini dia. Kenapa Anda tidak bisa dipencet, Mas? Yeay, kura-kura. Gila, apelnya tinggi sih lumayan sih. Untuk binatang exhibit sih lumayan banget. Woi, duitnya BTW mantep banget sih, Pak. Lihat, 35.000 sekarang loh. Padahal tadi kita ngabisin 6.000 dolar buat beli 2 exhibit ini. Belum lagi binatangnya. Wow. Respect. Udah semua belum? Oke udah semua ya, aman. Oke. Oh donation box. Fuck, hampir lupa. Mari kita spam donation box. Mampus lu, donation box semua tuh. Terus wis, apa itu bang? Kasih tempat sampah supaya warga-warga tidak buang sampah sembarangan. Oke. Hias dikit boleh sih. Boleh sih. Ini tuh cari pohon yang kecil deh. Pohon-pohon. Wih, buset gede banget. Yang kecil aja, Bang. Udah gak sih yang kecil? Kecilan dong. Tuh kasih ini. Nyambung gak sih kalau dikasih pohon begini? Coconut. Pohon kelapa. Aduh tinggi banget. Nah, gue juga rencananya sih bikin staff room pak di bawah. Cuman gue mikirnya staff room itu kan ada scenery pointnya juga kan. Gue nggak tahu tuh scenery point apa kabar. Gue perhatiin duitnya nggak pernah minus lagi. Wah iya mantap, makanya nih kayaknya profitnya udah oke banget sih. Oh kita bisa cek sebenarnya profitnya dari mana aja itu. Dari kemarin tuh gue nyari-nyari pohon yang bagus, tapi well ini sebenarnya, aduh tembus pak. Aduh anjing gede amat. Ini bagus berarti kalau misalnya nggak kegedean. Kok pohon vertikal sih? Wah ini cakep juga nih. Ini pas sih. Tipis-tipis aja, biar at least ada pemandangan dikit. Dah, pas kan tuh tingginya juga. Waduh, belum nyenyak kalau live stream belum kelar loh. Yaudah, kayaknya udah aman ya. Oke, tadi apa sih? Entry ticket profit, earn a yearly entrance ticket profit of 8.500. Gila dari ticket profit itu, coba dicek deh. Finance. Oh, ini tanggal 1 Januari ini baru mulai. Tahun lalu nggak bisa ngecek tahun lalu ya. Last year. Oh, ini nih bisa nih. Income. Ini 1 Januari nih. 1 Januari tahun ke-9 nih. Income. Tahun lalu tuh income-nya $70.000. Dari penjualan dari tiket 9.000, shop income gila $21.000 shop income. Terus donation $38.000. Jadi total paling gede dari donation sih. Total profitnya tahun lalu tuh $23.000. Meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya lagi berarti 2 tahun lalu cuman 15.000 profitnya. Tahun lalu $23.000, mantap sih. Oke. Piye fotosintesisnya bener juga. Tampaknya keuangan Madura Zoo sudah stabil. Iya pak, kayaknya sudah aman sih. Oke. Apakah kita gas marketing? Ini kan sekarang kan yang comedy show kan. Boleh lah nih yang online campaign. Tuh, sikat lah ya. 2 atau marketingnya tuh makin banyak. Ini udah 1000 pengunjung. Oke, jadi ini udah Januari. Artinya, oh bentar, si artworknya udah ini ya. Mesti diurus dulu nih pak. Udah dewasa nih. Iya dia udah dewasa. Social groupnya kegedean. Oke berarti gini. Berarti artwork ini si Barika ini kan cewek. Fertility 100%. Berarti dia akan sangat cepet beranaknya nih. Cuman longevity sama size-nya juga ini yang apa. Makanya ini harus cepet-cepet bikin dia punya anak supaya dia bisa dijual. Sama seperti yang kita lakukan untuk bapak mamanya sekarang. Jadi mana bapak mamanya? Jadi kita mesti nyari artwork jantan dulu ya buat pasangin sama dia. 2 tahun. Kisaran segitu ya, coba ya. Spesies artwork. Coba. Oh iya, pembicaranya belum gua aktifin, Pak. Jantan. Ini? Aduh, jelek banget. Ini bagus banget nih. Tapi mahal, coy. 1.500 cc. Cash ada nggak? Sayang cc gua gila. Ada sih. Tapi busuk sekali. Ini lumayan sebenarnya sih Ajani. Ya udahlah ya daripada gua buang cece gua. 30.000 dari DKYKM. Pesan, OOT nih mas, bikin room clubhouse bahas bola dan chill asik nih mas. Tapi sepertinya Anda tak ingin. Selamat malam, Diki. Enggak, bukan saya tak ingin pak, itu sebenarnya ide bagus. Tapi saya sudah daftar dan belum dapat invitation. Lu tau gak sih? Lu tahu Clubhouse gak sih? Clubhouse tuh kayak sosial media kayaknya the next big thing gitu loh. Cuman sistemnya sekarang lu mesti di-invite orang yang udah di dalam atau lu nunggu. Nah, gua kan nggak mungkin di-invite orang lah. Tidak ada juga yang invite gue, jadi gue nunggu orang ini. Aduh, Ajani lumayan ya, oke boleh Ajani ya. Jadi gue masih nunggu invitation dari ini ya, atau dibuka dia buat sign up orang luar. Oke, mari kita sikat Ajani. Sip. Terima kasih Diki 30.000-nya, respect. Ini sama bapaknya kita jual. Mana sih? Oke, Ebun sama Cuma pindah ke Trade Center. Bye bye. Barika jadi sendirian, tapi social groupnya aman. Oke, berarti si Ajani ya. Ajani bisa dipindahin ke karantin. Siap. Karantina dulu. Sudah ingat saya sekarang. Ajani. Move. Oke, karantin. Terus yang dua. Harganya berapa? Kecil sih. Oke, yang kita jual cuma aja ya. Ebon yang dirilis ke ini ya, rilis to wild ya. Lumayan banget nih. Ini tuh kalau kayak gini mendingan. Oh, kalau trade conservation point tuh quick trade aja. Gila mahal juga, Pak. 2000 loh ini, 2000 dolar loh. Ya udah, cuma quick trade 2000 dolar. Confirm. Terus Ebun yang release to the wild. Oke. Oke. Dapat hadiahnya nih. Tuh, release one of any habitat species to the wild. Dapat $1,000. 37.000 duitnya, respect. Mantap kan? Oke, tinggal nunggu ini karantina beres. Apa nih Animal Talk 2? Ini udah nih. Oh, oke, bentar. Yang tadi gue lupa. Exhibitin tadi ya. Eh, kok Januari dia Animal Talk-nya di sini sih? Anda ngaco ya, Mas? Ini kan Februari. Hah? Tadi hewan gue semuanya gue quick trade. Padahal kalau di animal trade bisa ribuan CC. Oh, kalau misalnya animal trade tuh berarti yang kayak masuk ke pasar gitu ya. Jadi nunggu orang beli ya. Sudah sultan Anda, Mas. Kenapa dia malah Januari dikura-kura, bangsat? Bentar, gue mesti ngurus ini dulu. 38.000 duitnya tuh. Panuta. Mesti ngurus ini, Pak. Ini malah nggak ada. Tuh, anjing. Malah nggak ada ini. Padahal ini Januari loh harusnya loh. Bangset. Di skip anjing yang buaya. Animal Talk ini ya. Belum masuk Warzone, oke. Gila monster. Sebenarnya sih iya, gue bisa bikin ini Maret dan ini April sih. Atau dua-duanya Maret sih, enggak sih April aja. Tapi gue mesti hire satu lagi berarti, educatornya ya. Musiknya apa? Musik Planet Zoo aja lah. Oke, Warzone-nya mesti kita atur ya. Oke, Warzone dulu. Jauh sekali. Oke, aman. Terus hire staff educator. Mari kita taruh dia di bawah sini. Ya ampun mukanya mas. Aduh. Mukanya kayak gak rela gitu anjing dipekerjakan di Madura Zoo. Gaji Anda $1.050 per month. Work zone central. Oke. Aman ya. Gak ada yang unassign kan staffnya, oke. Chill. Terus tuh gue baru tahu lo lihat deh. Ini kan ada staff room, kita punya 3 kan. Masing-masing staff room itu ada perknya ternyata. Ada yang healthcare. Staff healthcare itu staff will be more resilient against being overworked. Social club itu staff members with this perk gain happiness faster, learning resources while resting in the staff room. Staff will learn more about their job, bringing their training date forward. Security office. Staff PR. Vendors with this perk will make the guests they interact with even happier. Rec room-nya apa? Staff rating will recover. Oh. Jadi ini tuh ada berapa? Jadi sebenarnya harusnya punya staff room tuh 1 2 3 4 5 6. 6 staff room buat 6 perk berbeda ini harusnya. Cuman kayaknya sekarang belum penting sih. Jadi enggak apa, ntar dulu aja. Apa sih? Pasti ini kerjaannya buaya lagi kan? Anda lagi kan tuh? Udahlah, jangan main-main terus lah. Taman, ah asu lu, main-main mulu. Emang bisa diatur dalamnya bener ya? Oke. Enggak, cuma pertanyaannya ini dulu dong. Kenapa? Kenapa tidak diiniin bangsat? Ini siapa? Bukan. Ini kenapa dianggurin, cok? Bisa bikin Maret sih nih, Maret tahun ke-9 coba ya. Si di skip apa enggak nih? Ini main-main mulu nih buaya-buaya ini ya. Kayak VIP guys siapa tuh? Say hello. Dapat 20 CC. Terus aja lu. Terus aja lu main-main. Mechanic research apa nih? Barrier ya? Oke, nice barrier. Gila, tapi ini tadi nih. Ini baru 1, Pak. Barrier. Harus 5 buat dapat yang one way itu. Gila sih. Woi, green iguana, bentar, kebanyakan yang terjadi. Wait. Ada apa lagi tadi? Animal talk, kenapa inaccessible ya? Food shop udah yang terakhir nih. Udah, research complete. Terakhir apa? Monsieur Frites. Oke, nice. Berarti tempat makan kita udah beres semua ya. Aduh, anjing nih. Frites tuh kan, ini kan kentang goreng kan? Kentang goreng bukan sih? Brengsek, jadi pengen kentang goreng McD. Cah! Anjing, sambil nonton UCL sejam lagi, sabi gak sih? Brengsek bener-bener. Gojek dong kita. Food udah beres semua ya. Berarti tadi siapa? Anda Bernadette Lujan. Apa yang penting ya? Shelter climbing. Nggak, ini cuma blueprint sih. Aquatic team. Blueprint semua ini ya. Apa yang penting ya? Power. Ah, ini boleh nih. Solar panel, soalnya setahu gue tuh nggak ngeganggu gas. Boleh nih. Salah, Bang. Salah, Bang. Power. Kalau habitat tuh apa? Habitat blueprint. Staff facilities boleh nih. Oke. Mekanik aman. Ini kenapa sih? Inaccessible. Apanya inaccessible sih? Ini apa lagi? Waduh. Kayaknya harusnya nggak masalah deh. Coba gue penasaran. Oh gitu. Solar panel nggak ada bad impact tapi jangkauannya nggak seluas transformer. Oh, baru tahu gue. Iya sih, mesti tambahin sinergi ya. 7% doang. Padahal bagus loh anjing. Bagus kan dari sini. Kenapa dibilang sinerginya jelek sih? Apa ya? Gue tuh, setau gue tuh adain, lu tau gak sih ada special effect gitu loh. Ini apa sih? Aduh, kebeli lagi anjing, ini apaan? Dirt blowing mist. Oh, bisa pakai sih. Mist tuh ini kan. Kayak asap-asap gitu kan. Coba. Di goa dikasih asap-asap, sabi kayaknya sih. Tapi ntar malah gak kelihatan warga-warga ya. Coba seugal apa sih? Enggak sih. Ini special effect doang sih. Cuman kayaknya enggak sih bang. Nggak jadi. Jual lagi, oke. Ini udah beres ya, Ajani, oke. Mari Ajani kita kirim ke mana? Jadi pengen makan penyetan. Aduh, emang mau subuh-subuh gini sih. Gue fix sih, kalau nggak UCL mah kurang pak, kalau nggak makan. Dia aja nih. Mari kita pindahkan dia. Bertemu dengan pasangan barunya. Mana sih kandang babi? Ini kan? Oke. Ya ini dono 0 sih. Ini gue pindahin ya. Mana lihat nggak ada yang lari-lari? Kalau yang lari-lari dia yang bawa hewan berarti. Nah itu dia. Waduh, facility broken down. Ya ampun. Di bawah situ lagi. Ini rusak lagi loh. Oke, ini dia. Babi tanah baru. Apa sih babi tanah? Iya, babi tanah aja. Wiss. Happy sekali. Selamat datang Ajani. Langsung tidur. Segeralah mantap-mantap dengan ini. Siapa namanya? Barika. Ini udah Maret tuh. Ah, udah Maret nih, Oke, bentar ya, udah Maret nih. Coba kita pantau tuh tadi. Animal talk-nya gimana yang di bawah? 30.000 dari DKYKM. Pesan, sip mantap-mantap. Info di Twitter atau IG ya, Mas. Oke, siap, Bro. Thank you. 30.000-nya lagi, Diki. Kalau udah ada, pengen sih bikin. Gue udah bikin account Clubhouse buat CJM sama ini. Bukan bikin sih, udah ngantri lah buat sign up gitu lah. Aduh, cara mabuk kopi halal, makan domi lalu makan durian, emang iya? Aduh anjing. Bangsat, kenapa Indomie rasa durian, cuk? Oke, siap Asari, terima kasih banyak bro, respect. Thank you banget, 10.000 conservation kreditnya dan tuntunannya. Mantap. Respect, respect. Thank you Diki tadi 30.000-nya. Oke, kita lanjutkan. Saya mau pantau dia ini. Working. Anda di mana sekarang, Mas? Anda tuh kerjanya di sini mulu ya? Kan Maret nih. Nah, sekarang Anda mau kemana? Coba saya pantau dulu Anda. Coba. Kemana sekarang Anda? Going to an animal talk. Yang di sini. Oke. Ini udah ada warga nih. Ini ada warga. Satu doang. Kenapa sih? Ah, sumpah gue bingung kenapa. Wih, airnya kotor banget, Pak. Hah? Air kotor bener, Bang. Boleh ke sini sih. Kagak diurus nih binatang nih. Ini ada warga satu nih. I'm not sure that saltwater crocodile should be out here. Ini rusak anjing, mana sih yang benerin? Sat. Ini nih lagi lari nih pasti ini dia nih. Ah, ini warga-warga boleh pada datang nih. There is rubbish all over the place. Seriusan. Ini mau ngapain? Oh, pada buka animal talk 9 ya? Nice. Come on. Ular melahirkan. Beranak. Ayo. Animal talk 9. Cepat dong jalannya. Anda di mana, Mas? Oh, dia lagi di sini. Oke. Lumayan lah ya. Warga-warga. Apa nih? Breed exhibit species. Oke. Breed a new exhibit animal. Karena ularnya beranak jadi dapat $1,000. $36,000. Mantap. Saya sih masih menunggu si mas yang satu lagi nih. Mana dia? Belum ada layoutnya. Kura-kura sama ini. Soalnya belum research. Lagi OTW research. Makanya belum ada layout. Anda di mana? Going to an animal talk. Oke. Lu bener ya, jangan ngomong doang lu. Gue liatin lu, Mas. Gue liatin ya. Katanya sih mau sini. Masalahnya warga-warga udah nunggu, Pak. Dan nih kayaknya rame nih. Inspektor 3 bulan lagi datang. Ayo sini dong, cepatan. Waiting for animal talk to start. Bangsat, itu orang di sono masih jauh banget. Ini mah warga-warga keburu balik duluan, Pak. Tuh kan anjing lah. Hotdog. Toilet. Why didn't animal talk 9 happen? Oh, jangan-jangan gara-gara kejauhan ya. Kayaknya kejauhan ya jaraknya ya. Keskip Pak udah. Ini udah April soalnya. Udah keskip ini. Kejauhan ya. Coba bikin Mei. Udah skip ini. Bikin Juni. Oh, atau jangan-jangan kurang. Enggak, soalnya tadi tuh oh, gue tuh mesti ngeset bulannya, Pak. Nih ya. Nih gini. Jadi, kalau misalnya yang karena ini kan 1 bulan di Planet Zoo ini kan jalannya kan cepet banget kan. Paling beberapa menit tuh udah langsung lewat sebulan terus. Jadi tadi tuh yang bulan sebelumnya, kalau nggak salah tuh di kura-kura, ujung depan kan. Terus bulan berikutnya langsung di dalam sih, di bawah jauh banget. Nah itu si educatornya tadi tuh lagi jalan masih. Dia jalan sebulan. Jadi pokoknya sebenarnya sih antara dua, antara gua hire educator baru lagi kan udah 2 sekarang kan. Tapi satu pun lagi kerja. Iya, staff room juga mesti ditambahin di sini kali ya. Bisa gua tambahin staff room sebenarnya sih. Masalahnya educator tuh main mahal, 1000 harganya tuh. Gajinya per bulan. Ini lagi kerja nih Leslie nih. Nah, ini lagi jalan nih. Ya udah coba aja dulu ya sini lihat nih. Coba aja dulu lihat nih. Ini orang-orang semua mau ke animal talk ini. Enggak ada ke toilet deh. Nggak jadi. Nah, ini animal talk lagi nih. Tuh. Kita lihat ya. Bulan Mei itu harusnya tuh. Nah, balik kan dia kan. Ini kita ubah jadi Juni deh tuh. Coba ya. Tuh, animal talk inaccessible. Warga-warga sudah rame. Lihat, ya ampun banyak amat anjing. Anjing rame banget di sini. Kayaknya kurang orang ya. Coba deh, gue penasaran deh. Coba ya, kalau misalnya gue hire 1 staff educator lagi di sini, apakah dia langsung kerja? Coba ya. Penasaran gue. Oke. Mbak, jatuh dulu. Oke. Kok just hanging around bangsat? Over ke zona soalnya nggak ada. Kok resting sih? Cok! Ini loh. Kenapa Anda istirahat bangsat? Mbak, tolong mbak, ini orang, ya ampun warga-warga rame begini. Ini going to an animal talk. Mau yang mana? Oh di sini. Bulan Juni. Ah tahu aku pusing. Wih pandanya udah selesai mantap-mantap. Oh nice. Bagus, berak ya. Berak ya. Bagus. Waduh ini kandangnya kok kayaknya rusak bener nih bang, boleh dibenerin sih. Ntar cek dulu nih, ular kayaknya nggak aman deh. Duh gila, makin banyak binatang tuh makin pusing mbak. Social health, oke. Social health, Bethania, Bethania. Ya, Anda dijual ya. $400, nice. Saya fix makan sih pak. Silahkan anda yang tergoda beli aja juga makanan. Cuman yang 24 jam jarang sih. Ini rame nih. Oke balik ke bawah tadi lagi ya. Coba kita pantau. Working, working. Oke anda di mana dia? Oke, yang ini di sini. Zakarilan di mana? Oke, dia di sini ya. Oke, Zakarilan ngisi di sini ternyata. Christy Harrison di... Ya ampun. Oh enggak, ini warga-warga lagi mau kesini ya. Kasian amat. Oke, warga-warga kesini ya. Iya gila, animal talk sih nggak bantu banget sih pak. Lihat deh. Tuh langsung segini orang banyak banget nih ngumpul di sini. Tuh. Gila ini rame banget sih. Gue pusing sih cuman kalau lu, aduh high amount of litter lagi. Aduh ini sampahnya lumayan banyak sih pak. Ini yang merah-merah, bulutan merah kecil-kecil sampah semua nih. Ini sampah nih. Juni. Oh, inaccessible tuh karena mungkin tuh. Aduh, masa butuh satu orang lagi animal talk-nya? Hah? Butuh berapa banyak anjing animal talk bangsat? Atau ini jangan Juni semua nih, ini Juni juga kan? Enggak, ini Mei. Yaudah nih, oke, kayaknya gue mesti ngatur ininya sih. Oke, bentar ya. Red Panda tuh Juli. Nggak, bikin Desember aja. Jadi mesti dijarakin. Red Panda Desember. Terus ini kasih nama dulu ya. Aduh, nggak bisa kasih nama lagi asibitnya. Staff room dulu aja, kayaknya staff room karena si educatornya itu nggak lagi diem di staff room mereka. Mereka tuh lagi jalan ke satu habitat ke habitat lain gitu loh. Nah ini bentrok nih, gila monster sama Indian people bentrok nih. Sebenarnya ngatur waktunya sih, tinggal ngatur waktu sih. Sama saltwater crocodile juga bentrok, kayak ini dibikin jadi Agustus aja, bener kan? Ini yang main itu apa? Iguana sama Diamond Back Terapin. Oke, Diamond Back Terapin kita bikin jadi Juli. Sabi gak? Itu September. Nggak ada September kan? Coba gue sort ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi gini, kenapa gue bikin di Juli, Agustus, September? Karena ini gila monster, buaya sama kura-kura, daerahnya deketan kan? Makanya gue bikin urutan semua tuh. Kalau mau aman ya Oktober boleh sih. Februari, nah ini kan dekat-dekatan nih, kura-kura, babi, ini dekat semua nih. Februari, Maret, April, Mei boleh. Gitu ya. Coba deh, gue pengen coba sih. Ya udah coba aja. Tuh langsung warga-warganya ini cabut. Lumayan rame sih. Tapi mereka pada balik semua, balik arah semua tuh lihat. Tuh. Ini yang pure nonton tanpa tuh. Animal Escape. Ya, Anda kan pasti taman bangsat. Aduh, ini udah tadi. Oh, pemanasan ya. Oke, di sini gua kasih cooler deh. Nah, 6 bulan pertama buat di atas, 6 bulan terakhir buat di bawah. Tadi kayak gitu nggak tuh gua ngaturnya? Yaudah ini gue kasih cooler deh. Atau kemarin tuh gue bilang ini bisa dijadiin sesuatu kan. Sebenarnya ya gue punya ide gini. Gue punya ide, gue mau jadi ini kan area plaza kan. Gue punya ide gue mau jadiin area plaza. Ah ini baru masuk nih subscriber baru nih alertnya. Gue mau jadiin ini 2 lantai rencananya. Di live stream berikutnya aja. 2 lantai. Terus nanti rencananya di daerah sini akan jadi ntar bisa jadi kayak semacam viewing point buat habitat baru yang gue bikin di sini. Di sini nih. Jadi ntar gue di sini bakal bikin kayaknya mungkin habitat gede nih di sini nih. Jadi ntar di plaza ini ada 2 lantai. Nah, jadi yang lantai bawah otomatis ketutupan dong. Harusnya adem tuh, harusnya. Cuman nih sekarang pokoknya nih ngurus masalah educator dulu nih. Oke. Kasih jarak sebulan sebelum educator kandang di bawah. Oke, itu ide bagus sih. Coba bentar, gue cek. Tadi gimana caranya sih? Anda di mana? Kosong, Mas. Belum pernah datang. Pada OTW. Ini kayaknya OTW nih sama warga-warga. Loh, tidak. Kasihan amat. Manage stock. Kok Futuro Path is blocked? Oh ya karena kaca ya ganti. Oke coba ya. Berarti dari ini ya, dari Indian Pivot ke Gila Monster ya. Ya udah, ini Agustus, jaraknya 2 bulan ya. September, Oktober. Gitu ya. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Julinya kosong buat mereka jalan. Agustus, September, Oktober. Nah sekarang Mei nih, kita coba ya. Kita coba cek ya. Madura Zoo semakin bagus nih, hati-hati Taman Safari. Tukang sampah kayaknya udah cukup deh. Berapa sih sekarang tukang sampah? 4. Semuanya sih cuma 1 yang high workload sih. Kalau mau sih paling ditingkatin. Nih, training, boleh training sih ya. Training 1 orang dulu deh. Oke, coba kita pantau lagi. Kasihan amat gak ada yang nonton. Ini di mana? Mau kemana dia? Oh, dia mau ke sini nih. Dia mau ke sini nih. Ini bulan apa? September ya, oke. Ini sekarang 10 Juni, dia udah OTW ke sini. Nyampe nggak nih? Lu lihat deh pojok kanan bawah deh. Kayaknya kelihatan deh. Tuh lu kelihatan ya. Tanggalnya tuh jalan terus, Pak. Vet research complete, oke. Red Panda. Oke, Red Panda berarti tadi kita bisa ini ya. Bisa tingkatin ini kualitas makanannya. Oke. Pintu mana ini? Oke, grade 2 food quality nambah dari $200 per kasih makan jadi 225, nambah $25 ya, nggak apa-apa lah, aman. Oke. Nice. Oke, coba ya. Mari kita pantau tadi si Zakarilan lagi istirahat. Oh iya, kurang sih pak. Ini mereka harus istirahat sih, nggak bisa sih. Lihat energinya nih. Nggak bisa sih. Oh dia istirahat dulu. Oh iya benar-benar. Oke. Ya mesti bikin sih ruang staff di bawah sih, karena dia istirahat dulu tuh. Dia kalau istirahat dulu ya nggak tahu cukup atau enggak waktunya. Ya udah gue bikin staff room di bawah ya. Dia istirahat di staff room kan? Ya udah kita bikin di sini ya. Staff. Ini sih sebenarnya ada yang bagus-bagus nih. Cuman harganya mahal banget pak. Keeper hat. Staff room atau keeper? Oh, staff room ya. Staff room small. Ya ini boleh sih, bagus nih. Nah, sekarang berarti harus dibobol dulu. Sini aja lah ya. Kita lama-lama harusnya rata semua sini. Pelan-pelan aja, dikit-dikit aja maksudnya. Satu bangunan, ntar bisa banyak staff room taruh di bawah sini sih. Hey, ini push loh. Kenapa? Oh itu bolong ya bener. Pelatan dulu, karena kalau nggak rata susah juga bang. Oke, ratain dulu. Udah coba muat nggak? Tadi yang mana ya? Staff room small. Oke. Nice, bisa nih. Oke. Kita rapiin dulu. Cuman gue juga nggak tahu nih langsung dipakai atau enggak. Oke, staff room ini power aman, tinggal masukin ke work zone. Sekarang tuh staff room udah berapa ya? Workshop 3. Staff room mana? Keeper Hut 1. Mana staff? Sementara nggak apa sih. Oke, staff, work zone. Itu dia. Sip. Oke. Nambahin satu staff room. Berarti sekarang pantau mas ini lagi ya. Gimana? Nah, ini udah selesai rest nih. Oke, coba lihat ya. Going to an animal talk. Sekarang Juni dia udah OTW ke yang krokodil. Oke, coba lihat ya. Oke, mari kita tunggu. Sesuai jadwal berarti ya. Pokoknya September buaya, Oktober kura-kura. Gila, monster dulu ya, Agustus ya. Nah, ini gila monster siapa yang ngurus nih? Apa nggak marah-marah? Itu bunyi apaan, Pak? This place is... Buset tuh. Oh, dia dimaling anjing. Dia dirampok orang. Hah? Waduh. Security mana maksud? Anjing, low workload lagi. Kayak mesti dilatih deh. Yah, kasihan amat nih orang dirampok. Animal Talk 8. Waduh. Waduh, bentar. Temperatur nih. Temperatur. Last meal quality rendah. Habitat temperatur. Kenapa? Animal is too hot. 0 sampai... Oh iya, gue lupa pakai yang cooler ya. 0 sampai 29 derajat ya. Gue lupa. Ini mesti pakai cooler nih, Pak. Lupa. Oke, cooler taruh di... Sebenernya taruh dalam pohon sini bisa sih. Ya kepanasan lah. Dia berapa? 29, 25 ya tadi ya. 25 lah ya. Berapa lu? Nol sampai 29. Bikin 20 lah, aman. Terus Anda saya masukin ke dalam pohon. Chill dong. Aman kan? Ya, dalam pohon dia. Jadi nggak kelihatan. Oke. Mana temperaturnya? Panasan doi. Wih, naik Pak, anjing. Naik cuk. Lagi nunggu makanan ya Enda. Kok muter-muter? Temperatur, oke, membaik ya. Aduh, susah ini. Anjing lah. Ya, susahnya ini saya tidak bisa ambil. Mana bangsat? Coolernya mana, cok? Ya gue bisa cek dari sini sih. Harusnya aman udah. Tuh udah kuning semua. Daerah sini aja masih agak panas sih. Oh iya, aman kok. Tuh temperatur udah 100, oke. Sip. Aman ya. Temperatur aman mereka. Aduh. Masih aja. Siapa yang lagi OTW ke sini? Nggak ada yang OTW ke sini ya. Kayaknya kurang sih. Iya, kayaknya mesti deh. Mesti at least satu lagi deh. High workload tuh dua-duanya. Ya, nggak bisa. Harus satu lagi at least. Oke, mari kita summon dia di sini. Eh, Mas. Oh, udah ternyata. Oke. Anda sentral. Oke. Sini langsung, Mas. Resting. Nah, sini langsung. Nah, nice. Oke. Iya, berarti memang karena... Oke, tuh udah ada tuh orangnya tuh. Warga-warga tolong dong. Orangnya sudah ada loh. Jadwalnya Agustus, dia masih nunggu berarti ya. Oke, warga-warganya. Oh, warga-warga nonton dari sini. Hey, dari sini dong. Kok dari situ? Bangsat. Bang, ingat duit. Aman kok, 33.000. Chill. Staff room total sekarang ada 4 ya. Yeah. Oh ya, yeah, save dulu. Betul. Loh, kok di situ sih, Bang? 1065, Pak, pengunjungnya sekarang. Mantap sekali. Eh. Kenapa di sini? Oke. Okay. Nah, mulai. Silakan. Mantap. Mantap, Bos. Bangsat, 43 dolar doang loh. Kenapa pulang semua? Oh, ini bisa nih. Oke. Christy Harrison. There's too much to do. Iya, dikasih tempat enak malah. Ini udah, ada yang turun dari sini sekarang. Oke, bagus. Siap-siap. Tau gak sih? Sebenarnya ya, gue tuh bisa bikin. Bisa sebenarnya sih. Coba ya, bentar ya. Karena kan tadi kan, gue kan animal token di bawah situ, yang di belakang kaca. Itu, ini terakhir deh, ini terakhir live stream malam ini ya, karena udah 2:30 juga. Bentar lagi mulai pertandingan. Jadi, animal token di bawah situ, yang di belakang kaca itu kan bagus sih sebenarnya, bisa. Cuman kekurangannya dia nggak bisa ada atraksi ngasih makan binatang. Sedangkan, kalau gue taruh animal token di atas sini, dia bilangnya kejauhan. Gak bisa ngasih makan binatang juga, tetap aja dari buayanya kejauhan. Dan ngasih makan buaya tuh atraksi yang bagus banget menurut gue. Jadi gue gak tahu sini dia bagus atau enggak, tapi saya akan coba bikin jalan ke bawah. Jadi gue agak rendahin. Gue gak tahu ini bakal jalan atau enggak sekali lagi, tapi apa salahnya kita coba untuk terakhir malam ini. Oke, jadi ini mesti pakai railing. Railing on elevated ya. Terus J. Oke, jadi agak turun begini nih. Gue gak tau ini lurus belum. Lurus belum? Udah ya? Nah. Oke, agak turun dikit nih. Oke. Jadi kita bikin deket. Nih. Terus gue mau bikin sama... Ini bisa gak? Tuh, ini bener-bener... Gue gak tau, ini harusnya aman dari buaya lah ya. Oke, segini aja ya. Segini aja nih, segini dulu. Terus gue mau bikin semacam kayak ginian gitu loh. Ini sebutnya apa sih? Tuh. Duh, kenapa nggak bisa ya di sini ya? Gue bikin kayak muter gitu sih kalau bisa sih. Tuh, jadi kayak gede gitu. Wih. Kerendahan gak sih? Kayaknya enggak deh. Cuman gue juga gak tahu nih buaya ganggu atau enggak kalau begini. Kayak kerendahan ya. Oh iya ya, beneran ya, bisa gue naikin ke atas lagi ya. Bisa gue sambungin ke atas itu ya. Oke. Sini aja nih. Coba ya. Jadi ntar gue sampein ke atas sono. Cok. Sekali lagi saya tidak tahu sebenarnya ide bagus atau enggak sih. Tapi Nah, gini maksudnya nih. Gua nggak tahu sini lurus atau nggak lurus sih ini. Miring asu. Kenapa Anda miring ya, Bang? Anjing ini kayak mau bunuh diri tadi. Kayak mau bunuh diri anjing. Enggak, gua mau tes dulu deh kalau misalnya gua taruh animal talk di sini bisa nggak ya? Bangsat. Ini kayak jadi atraksi buat orang-orang dalam kaca, orang bunuh diri, lompat jadi makanan buaya, bangsat. Mana ya? Coba ya, bisa nggak sih? Sini. Sini kali ya. Soalnya situ air. Yes, bisa. Can throw food. Nice. Oke. Ini bakal jadi atraksi paling bagus sih. Karena ini akhirnya bisa lempar musik lempar makanan ke buaya. Shit. Nice. Asia, taiga aja. Nice. Oke. Terus ini tinggal tambahin beginian lah. Nice, bekerja, Pak. Tinggal tambahin beginian. Donation. Ya, donation bisa taruh di semua sih. Oke, ini masukin ke work zone dulu ya. Powernya nyala kan? Work zone. Sini rating 5, bangsat. Ah iya ya, tiger buat hewan di gunung emang ya. Tapi itu lagu doang sih Pak, jadi nggak gitu masalah sih sebenarnya. Chill. Oke. Udah tuh, yang penting ke cover semua ya, satu tempat. Oke, terus sekarang bikin jalanan ke atasnya. Aduh anjing. Gak bisa lagi. Mentok Pak. Mesti miring, mesti belok berarti. Gak bisa, mesti belok. Mesti belok kanan dulu. Kalau ini bisa belok gak sih? Gak bisa belok ya? Atau ke sono? Sono aja ya? Dia bikin datar dulu baru belok ya? Lurus gak sih? Nggak lurus. Oke, ke sono ya, ke atas sono ya. Las. Ini bagus untuk bunuh diri pengunjung. Aduh, emang agak horor sejujurnya sih tempat ini sih, tapi oke. Anjing masih nggak bisa juga. Datar dulu baru belok. Kurang satu lagi. Anjing. Sumpah masih nggak bisa. Udah harusnya udah bisa sih. Aduh, tadi bisa tuh. Ah, anjing akhirnya. Wah, gua nggak tahu sih ini jalanannya agak-agak miring kayaknya ya. Tapi udahlah, bodo amat lah. Oke lah ya. Ya. Tidak rapi memang sih, cuman. Hah, ini tiang penyangga, Cuk. Ini ada tiang penyangga, hei. Ada tiang penyangga, tenang saja. Arah yang tangganya ke arah turunan di sebelah sana. Hah, maksudnya? Nah, begini ya. Eish. Gak bisa diapain nih. Udahlah. Ya udahlah ya. Not bad. Oke. Ini tuh di bulan Maret. Ah, bentar. Ini mesti diatur nih. Coba ya. Yang di sini itu mendingan bulan November. Betul? Jadi gila monster Agustus, salto, terus buaya yang dibawa di kaca September, kura-kura Oktober, terus balik ke sini November. Betul? Betul. Ini udah selesai ya? Oh, ini masih nih. Masih. Ini September kan? Oke. Ini udah berkumpul warga-warga ya. 30 Agustus. Oke, rame nih. Nah, kalau dia udah high gitu berarti udah mulai. Kenapa pergi? Oke, mau beli makanan ya. Oke, mulai rame sih. Rame coy. Donation box maybe. Sini ada nggak? Situ ada sih. Mampus lu, banyak banget tuh dono. Hah? Habitat cleanliness is a disease risk. Waduh. Oh, anjing gara-gara gara-gara tainya, Pak. Tolong dong. Zookeeper ke sini. Kasihan banget ini loh. Tuh, kotor gara-gara dia rame banget kan. Tainya nggak dibersih-bersihin tapi. Gue kira warga-warga buang sampah. Oke. Duit 31.000, selama masih di atas 30.000 kayaknya aman deh. Oke, balik ke sono lagi tadi. Gue pengen lihat underground-nya. Tadi siapa namanya lagi ya? Ini ya? Bukan. Anda ngapain di sini, Cok? Kan udah habis tadi. Ini ya? Oke, ini. Oke. Wih, rame, Bang. Ini apa? Animal Talk 9. Ah, anjing. Oh, ini udah ada orangnya nih. Ini udah ada orangnya. Ini kan bulan Oktober kan nih? Bener gak? Bener gak Oktober nih? Ya, bener. Nice. Nice. Ah, bentar. Pertanyaannya, apakah tempat ini panas? Yap, tempat ini panas. Oke, jadi gue harus tambahin cooler ya. Betul. Tadi si Agustiawan ya. Oke. Cooler. Di sini ya. Ya, sinilah ya. Oke. Bikin 16 derajat. Oke. Karena kalau nggak warga-warga kepanasan. Rame, Cuk. Apakah sudah aman? Aman lah ya. Oke, aman. Oh, anjing. Kukira pengunjung ini. Woi, rame, Cuk. Berapa pelanggan Anda? 10, not bad. Anda 0, aduh, ini kenapa gulpi soda yang itu 0 pelanggan ya? Nah, ini udah mulai ada nih, 14. Hotdog berapa? 12. Anda 17. Pizza 0. Vendornya kemana? Ini vendor, yom. Nah, bentar, nih masalah lagi nih, vendor sekarang nih, anjing. Udah UCL, Pak. Hati-hati tanah longsor dong. Ingin kebun binatang yang menantang adrenalin, datanglah ke Madura Zoo. Bangsat. Bentar lagi deh, dikit lagi deh. 7 menit lagi, 2.50 gue stop deh. Vendor. Ini banyak yang low workload loh. Waiting for customer. Pada lagi istirahat, bangsat. Hey. Enggak, masalah ini lagi rame loh. Kenapa Anda istirahatnya di waktu yang gak tepat sih? Bentar, vendor tuh istirahatnya di mana? Staff room juga nggak? Apa gara-gara staff room kerjauhan? Staff room 4. Ini di sini kan? Kosong loh, staff room 4 ini kosong loh. Oh, ini vendor sih ini. Oh, baru pada kelar istirahat ya? Ini vendor kan? Iya. Kayaknya iya deh. Kita butuh tambah ya. Tambah 1 deh, 1. Bangsat nih, beban gajinya gede sih. Tuh sentral. Kerja. Oke, masuk sini. Loh, lompat dia ternyata. Gue kira bakal tembus, ternyata lompat. Yes, Barika sudah memantap-mantap. Ini udah selesai ya? Ya lumayan rame sih nih. Aduh. Oh iya, jembatan kasih pendingin ya, bener juga. Ini panas banget sih. Aduh. Bisa sih, gue bikin atapan aja ntar ya. Ya udahlah, itu buat di next live streaming aja. Oke. Sepertinya akan saya akhiri. Gila, ini masih 400 orang nonton, respect sih. Mantap, nunjuk-nunjuk apa Anda? Oh, di sini warga-warga nonton nih. Hah? Di sini nontonnya. Oh gitu. Depan muka lu tuh gue kasih. Mana lagi lo nontonnya? Oh, di sini. Bangsat ya. Sini, Bang. Nih. Tuh. Ntar di jembatan gua kasih. Yah, anjing malah gelap lagi. Pandanya udah mau beranak tuh. Itu butak gak sih hitungannya? Enggak sih, cleanliness-nya 100% sih, aman sih. Rasakan, anda kaget kan tiba-tiba ada donation box. Di tengah kegelapan, siap. Bentar. Jembatan sudah mulai rame, bangsat. Hei. Anjing, jembatannya rame, cok. Nice, aji orang-orang benar-benar turun dari sini, Pak, ternyata. Wah, rame banget. Oh, ini karena mau mulai Animal Talk ya? Desember ya di sini ya? Iya. Animal Talk 10 tuh di sini kan? Iya, bener-bener anjing. Nice. Ini sebenarnya nggak usah pakai bawahan, nggak apa lah ya, nggak aja teknologi mutakhir terbaru. Wah, keren. Pertanyaannya sekarang, siapa educator yang mesti ke sini? Lihat. Education ratingnya sekarang naik jadi 3,5 bintang. Atau dari tadi udah 3,5 bintang ya? Gue lupa sih. Sekalian uji nyali, anjing. Oke, siap bro. Yang mau cabut, mau nonton UCL silahkan. Saya bentar lagi juga kelar kok. Respect. Pegel juga. 6 jam lagi saya. Meskipun kebagi 2 sih, tadi sempet mati. Pertanyaannya siapa yang OTW kesini? Udah, duit itu 29.000 loh. Mana educator? Siapa? Ini Animal Talk 7 kan? Bukan dia. Dia. Enggak, Animal Talk 10. Dia ke Animal Talk 10. Oh iya bener, 7, 10 di sini. Oke. Ada kok. Nice. Gue sebenarnya pengen lihat atraksi ngasih makannya gimana sih. Rame cok. Tap. Tidak roboh ya. Hebat kan? Bisa melayang seperti ini. Kabur terus. Lu kabur terus ya. Main-main terus. Aduh, facility broken down lagi. Sat. Kenapa inaccessible? Oh, ini November deh. Anjing, ramai banget. Agak lebay ramainya sih. Nah, ini udah nyampe kok. Oke, gue penasaran pengen ngeliat ngasih makan buayanya atraksinya gimana sih. Rame cok. Safe bang, oke bener juga. Udah abis ngeliat si Animal Talk ngasih makan udah ya. Kita sudahkan live stream malam ini. Langsung nonton UCL. Mantap cuy. Dikit lagi. Kenapa pada balik, bangsat? Ayo. Bentar, ini warga-warga di sini sambil pada... Oh, bangsat. Donation box dong. Tidak bisa, anjing. Tidak bisa donation box. Sini bisa nih. Nggak bisa loh karena aduh. Anda pada ngeliat-liat di sini kan? Nah, bayar dulu dong. Di sini Anda pada lihat-lihat, bayar dulu dong. Di sini karena miring jadi nggak bisa ya. Oke, mari kita lihat atraksi memberikan makan buaya. Gua nggak pernah tahu sih, nggak pernah lihat juga gua. Dikit lagi ya, 28 Oktober nih, mulai November nih. Mari kita lihat. Para pengunjung ingin merasakan berenang dengan buaya. Oke, mulai November. Ini dia. Atraksi memberikan makan. Mana mas, si makan? Ayo kasih makan, Bang. Aduh, ini kelakuannya lo. Lagi ini masalahnya tuh lagi dikasih animal talk. Orang-orang pada takut, ntar pada pergi. Kagak, dia mah kagak kasih makan, ini namanya. Anda tidak... 1100 loh pengunjungnya. Nah, itu kasih makan. Oh, kayak gitu doang. Ya, buaya juga kayaknya nggak lagi lapar sih. Nih, makanan nih yang dilempar nih. Tuh. Kagak dimakan sih. Oh, dimakan deh nih. Ini pada lari ke situ. Nih. Oh, gitu. Oke. Oke. Ternyata begitu. Ya, buaya nggak nyampe lah ya lompat ke situ. Oke. Sudah, itu dia. Udah tahu lah ya. Tadi apa sih? Gila monster. Pada happy bener tuh warga-warga. Anda happy semua. I think Animal Talk 10 was very educational. Nice. Animal Talk 10 was amazing. Wow. Oke. Responnya positif banget sih. I'm glad I got to see Animal Talk 10. Wow. Oke. Oke. Nice. Nice. Bisa dipindahin manual ya, sebenarnya sih gue bisa edit barriernya sih. Edit ke depanan dikit nih. Bisa gak sih? Gak bisa. Gak bisa. Tadi apa sih? Tadi gue mau ngapain ya? Udah lah ya. Udah kan? Jadi di... Hah? Anjing. Ternyata kalau misalnya binatang kabur lagi dilihat sama inspektor, didenda bangsat nih, kena denda $1.500. Asu, gara-gara kelakuan buaya-buaya cilik itu, brengsek. Kalau nggak lagi pas ada inspektor sih nggak apa-apa, nggak ada ruginya. Cuman gasnya aja pada takut. Karena kalau respon negatif langsung dibuang ke buaya, bener juga pak. Anjing lah, inspektornya lagi pas di sini lagi. Oke, jadi di live stream berikutnya kita akan melihat si Red Panda ini anaknya seperti apa? Thirsty. Hey. Ada... gue lupa ngasih tempat minum ya? Anjing. Shit, gue lupa ngasih tempat minum, Pak. Shit. Apa enggak? Enggak ada ya? Anjing, iya gue lupa ngasih tempat minum, Pak. Wah, mohon maaf sih. Red Panda. Anjing. Iya, gak ada ya? Iya, gila gak ada minuman. Waduh. Emang itu lagi jalan ke bawah gitu. Taruh mana ya? Sini. Gak bisa sih taruh sini. Tempatnya sempit loh. Ini ada yang kecil sih, taruh yang kecil aja lah ya. Depan sini. Oke. Ini apaan? Oh, ini baru lahir nih. Oh, udah lahir ternyata. Ini udah lahir nih, Cok. Emas lagi. Fang namanya. Anjing, animal appeal 5400. Wah, gila. Ya udahlah. Sudah, saya sudahi saja biar ini loh. Tuh ada dua tuh, ada AI sama Fang. Oke, nice. Oke, kalau gitu saya akan akhiri. Save and quit aja lah. Save and quit ya, oke. Sip. Aduh. Udah UCL, Pak. Udah mulai. Jadi pas kan jam 3. Oke. Bibit unggul nih, Fang. Iya, mantap sih. Yaudah, berarti live stream berikutnya ngurusin itu anak red panda, terus sama mungkin nambah habitat baru ya. Tadi gue udah dikasih video tutorial sama Asari, jadi ntar mungkin gue akan tonton itu buat habitat barunya. Jadi terima kasih banyak buat anda semua. Silahkan kalau yang mau checkpoint boleh. Gue akan segera akhiri. Selamat menonton UCL buat anda-anda. Live stream berikutnya ditunggu saja kapan. Seperti biasa, tunggu di Twitter update-nya. Gokil sih, masih ada 300-an nonton sampai jam segini. Mantap sekali. Oke, mari kita akhiri live streaming ini dengan lagu outro seperti biasa. Sampai jumpa di video CJM besok mungkin. Yap, harusnya aman. Respect buat anda semua yang masih stay sampai sekarang. Mantap sekali. Dan thank you juga buat dononya dari tadi. Ada beberapa orang, Agustiawan salah satunya. Diki, thank you. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Tapi tadi gue bilang kan, gue mau lanjut main Harvest Moon juga. Jadi ntar paling gue kabarin Twitter aja ya. Tergantung mood gue lagi main apa. Terima kasih sekali lagi semuanya. Seru banget sih selalu ya, gila. Meskipun lelah sekali saya sampai jam segini terus kalau live streaming game ini. Tapi selalu fun. Dan saya sudah tergoda untuk beli McD abis ini. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di live stream berikutnya. Bye bye. Respect. Given to one